Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ajo Kreatif YouTube Channel. Oke teman-teman, Bismania dimanapun berada, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Di hari Minggu tanggal 14 April tahun 2024, tepatnya di Lebaran kelima, arus balik di Terminal Jati Kota Pariaman. Oke, semoga sehat dan sukses selalu. Selamat berbahagia sudah berjumpa dengan sanak saudara yang berada di kampung. Mohon support terus channel ini agar tetap berkembang dan bisa memberikan info-info bermanfaat tentang bos-bos Sumatera Barat di lintasan Sumatera. Oke, di sana mania Lubuk Basung Jaya kembali lagi ke lintasan nih dengan kode barunya, dengan kelas otonin ya mama, dari PT Lubuk Basung Jaya dan PT Transport Express Jaya. Jaya selalu otonya orang Lubuk Aluang. Hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan sana yang mau balik ke rantau dari Terminal Jati Kota Pariaman pagi hari ini di hari Minggu ya, Lebaran kelima ya, masih menyisakan satu unit lagi MPM Bintang Sinetron comeback yang segera bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Thank you.
lagi ya. Berangkat lagi transport Pudu Gayang Nopin 55 OTW Jakarta Bekasi Bogor dari Terminal Jati Kota Pariaman Mudik Padang. Hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai di tujuan. Busnya kurang lubuk luang. Selanjut lagi ada unit ANS Royal Executive Class Nopin 44 berbarengan bersama MPM. Yuk, Puncak Lantia. Bintang sinetron MPM. Satu lagi ada MPM juga, ada dua unit MPM tim Mandalika. Bang, maaf lahir batin. Sama Sizzle bang ya. Ini banyak sekarang yang berangkat? Banyak bang. Ini sewa atau memang mudik semua? Mudik. Dikerahkan nih apa bus parusnya ya? Bantuan lah. Berapa bantuannya bang? Semuanya. Semua wisata 12 tambah. Kalau yang ke Sumbar berapa? Ya semua. Semua ke Sumbar ya. Ada 8 bus parwis bantuan. 12. Untuk 12, Sumbar ya. Ya untuk Sumbar Bogor itu ya. Ya, mau berangkat lagi bang ya? Ya. Makasih bang. Oke di sana. Ini ada penumpang yang naik, jadi bus parwis dari Gumarang Jaya dikerahkan semuanya untuk menjemput penumpang yang mau balik ke rantau dari Ranah Minang. Jadi khususnya untuk Sumbar pada hari ini, bus Gumarang Jaya memberangkatkan bus-busnya menuju tanah rantau dari Pariaman. Ramai di sana. Ya semoga jaya selalu bus Gumarang Jaya. Dengan ya, yang ini bus parwis julukan Bangka ya. Untuk menambah penumpang nih di depan Terminal Jati Kota Pariaman. Oke, mantap, melanjutkan perjalanan kembali bus Gumarang Jaya kelas parwis armada bantuan di Terminal Jati Kota Pariaman. Lebih apa beli rokok? Ya dulu. ANS Caracai, mantap bang. Masuk Terminal Jati Kota Pariaman dari Lubuk Wasung, Agam, Sumatera Barat. Yo, bang. LBJ Transport. Ada San Scania K450 CB. OTW Bungkulu dari Terminal Jati Kota Pariaman Sumatera Barat. Iya, JB5 ya, bus terbaru dari San. Bang, hati-hati bang. OTW Bungkulu via Sitinjau Lawe Siliwangi Antar Nusa. Oh, langsung berangkat LBJ Transport Jakarta Bogor Bandung. Hati-hati Jo dalam perjalanan, semoga selamat sampai di tujuan. LBJ Transport ada dua berangkat pada hari ini yang terlihat. Depan ada Gumarang Jaya
menyebut Parwisnya lagi dengan julukan Java alias Jawa. Oke, mantap, armada bantuan dari Gumaran Jaya bersama unit Parwis yang kedua yang terpantau di depan Terminal Jati Kota Pariaman. HNS Caracay OTW Padang Jakarta. Yo, hati-hati dalam perjalanan. HNS, semoga selamat sampai di tujuan. HNS Caracay. Kreator. Yo. Oke, mantap. Transport Kreator OTW Jakarta dan sekitarnya dari Terminal Jati Kota Pariaman.